Halo kawan, apa kabar? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan terahmati. Beberapa waktu ini Yogyakarta dilimpahi, diberkati dengan hujan yang terus menerus. Dan ini mengakibatkan tanaman saya seperti pucuk merah ini berkembang dengan pesat. Nah, ini adalah rahmat. Tetapi kalau kita perhatikan, ini nampaknya kurang begitu indah. Oleh karena itu, ini harus diperindah kembali. Kita akan potong yuk, kita potong seperti ini. Nah, kita potong. Ya. Akhirnya pekerjaan saya selesai. Pucuk-pucuk merah saya sudah saya bentuk kembali dengan indah. Ada 3 model yang hari ini saya bentuk. Yang pertama adalah pembentukan seperti kerucut. Dan yang kedua adalah seperti unda-undaan ini. Atau kalau kita lihat dalam sistem dekorasi, itu seperti membuat janur. Ya, ini proses membuat janur. Dan yang ketiga ini adalah ini model spiral. Jadi kalau kita lihat ini spiral bentuknya. Luar biasa bahwa keindahan yang Tuhan Allah berikan kepada kita akhirnya bisa kita bentuk kembali. Berkat hujan menyebabkan dedaunan ini tumbuh subur dan tangan manusia membuat dipercantiknya. Pekerjaan saya hari ini sudah selesai. Apa yang bisa kita tangkap terhadap pekerjaan saya hari ini? Catatan pertama adalah ada begitu banyak rahmat yang berlimpah yang kita terima. Baik itu panas, kering, baik itu hujan, basah atau apa saja. Dan setiap rahmat mengeluarkan kekuatan atau energi yang luar biasa. Seperti pucuk merah tadi, daunnya luar biasa berkembang. Tetapi yang kedua adalah bahwa setiap rahmat yang kita terima dan kita miliki harus diatur. Jangan begitu banyak hal yang berlimpah ruah tapi kita tidak atur. Hasilnya kemungkinan tidak akan terlalu indah, tidak terlalu cakep. Nah, oleh karena itu yang ketiga adalah bahwa kita memiliki rancangan-rancangan terhadap keindahan yang membuat nyaman. Mungkin keindahan mata kita, telinga kita, keindahan panca indera kita, keindahan hati kita, pikiran kita, daya rohani kita, keindahan dalam masyarakat dan komunitas, kita juga harus atur bahwa semua itu rahmat. Rahmat itu harus diatur agar segalanya mencapai keindahan yang dapat dinikmati lebih bahagia, lebih menyenangkan daripada ketika rahmat itu disia-siakan. Jadi hidup kita adalah rahmat. Ciao, ayo kita ngeteh, ayo.